sekali. Sehingga nak saya dukun kok ngerti alam kok ibu bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun kula kelangan duit 10 juta dari dukun. Wah sing nyolong ra aduh. Barang wis jawab ngono kan aku itu dari sing nyolong. Jadi sing tamong. Lah yo kon dukun aku 10 juta ra tau duwe kok ketolong, Pak. Saya itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula apa? Kembali semula. Falam maro'at monggo semangsa ini ngali sopo Halimah yang kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopo Halimah itu ro'at sopo Halimah itu Halimah Nabi ditingali saliman engkang selamat minal ahwali saing biro-biro prahera ngiranya orang dibedel itu kan meninggal napa ngiranya orang dibedel itu kan meninggal ternyata Nabi selamat seperti sedia kala itu napa saliman minal ahwal rojaat moko bali sapa Halimah di iklan gawa Nabi masruratan khali senang banget ilal aklali maring rumah maring perumahan sumakosot mongko nuli nyeritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atas sebagian biro-biro dukun. Ya, seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat amat khin apa? Dulu kahin itu sifat ujian karena dukun dulu itu orisinil apa? Orisinil baru setelah apa diutusi Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa adat lan baleni sapa Halimah ali ingat sebagai dukuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Papala mongko ngucap lagu mare Kanjeng Nabi sapa al-kahin dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif ya. Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yabna Zamzam ae anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, ya, lahirnya di mana? Mekah, dekat Ka'bah. Kalau manggil apa? Yabna Zamzam, ahi anaknya apa? Zamzam, wal maqam ilan anaknya maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, mana ruknul bed, gini ku, maqam rukun itu blingirane Ka'bah, sing ono Hajar Aswad, apa ini? Blingirane Ka'bah, sing ono Hajar Aswad, uang ngadirin apa? Rukun, wal Baitul Haram lan anaknya Baitul Haram. Afil yakodoti, ono to ing dalem melek, Ro'ai tani ngali siro hada inggi kejadian amfil manami untuk ing dalam turu. Kamu ngalami di beredel di operasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur. Fakola mongko matur sopo kaji Nabi. Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatannya Allah sing moho al malikil alam. Syahat tu nyekseni sapa ingsun rumeng para malaikat asukseni kifahan lan langsung la asyukku kifahan mana kok langsung la asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun ora mamang sapa ingsun ora bereng mana udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga. Jawab Nabi seperti syahadurum kifahal la asyukku fi dzalika wa la udhum. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Fakolah moko matur lagu mana kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif. Napa? Sifat positif. Abshir senengo siro ayyuhal ghulamu hecah cilik. Nak panjang kayaknya saya ini ikut langsung abisir ayuhal hulam ini berucap kue sing seneng faan tamong kota isiro sohibul alami wong kang dua ini gendirane kenabian wanubuwa tukau te kenabian siro lil ambiya imaring bura-bura nabi kuflun minongko gembok atau kunci wakitamun dan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Mana itu? Tutup. Jadi kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yen siyu bakal tumurun sapa Jibril Jibril. Iki nunjukno nek dukun dise orisinal bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan se alaika yen siyu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong lho. Wis ribet. Dadi sing kata dukun iki orisinal lho. Karena
punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali, sehingga nasa iki dukun kok ngerti alam gaib bohong napa wonten nate tiang bodoni dukun yang ngandel. Pak dukun, kalau kehilangan duit 10 juta dari dukun, wah senyolong ratu. Barang besar jawab muno kan aduh dari senyolong. Jadi sing kamu layar kon dukun aku 10 juta ratu untuk gue, kok ketolong pak. Ya betapa dia ini butuhin anu ngomong dijawab apa pak? Biasa lagi ngomong rono. Pak dukun, alpat pula hilang, wah dijawab. Wah aku sing nyolong ngene-ngene. Tau sapa ya, saya rantu gue, kok apa alpat. Biasa lagi anak berdua, jalanin dukun, terus muni alpatmu hilang. Gue tetap aja dijawab, apa? Dijawab. Tau, Pak, kalau pengen dibuju aja, tetap kayak wiridan. Padahal dukun itu bujunya ya elek. Oh, itu lucu kan. Tak ada nomor ya dijawab. Nah, misalnya nomor itu tenang, nanti tombol itu. Nah, apa tiga nomor, dia ya, Pak? Gede. Jadi saya masuk akal kabe. Dukun ini ada kira. Ini yang percaya ya, oke. Samit, tapi tenang. Nah, tapi dukun dan kontak Nabi ini benten. Karena sebelum ada langit ditutup. Sehingga dukun ini bisa cerita. Kalau yang kamu saksikan itu benar, maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi. Dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya, Kahin itu ada era di mana dia positif. Yaitu qobla bisati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum bisa, akses itu masih ada. Nah, akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah, dukun itu fayak di bimi adika sebah. Nah, bohong 100 kali. Ngiling-ngilingnya. Jadi saya ini rasuan dukun. Nah, rasuan dukun anak-anak. Mung dukun ya pinter mencitrakan diri. Rata waduh, sesuri pingin sorok kali. Ya macam. Nah. Terus jalannya reto di akses. Dukun itu parfuman dasinan, ya serang ngandel, serang ngandel. Jadi ini juga ya ratus, rambutnya gondrong, itu jaga iman. Nah, misalnya dukun terus apa? Dasinan, apa? Dasinan, terus amin bui anan, ya kan dia mau serang ngandel. Apa? Saya nak rokok, ya rokok. Ngelinting, terus ini bisa apa? Kali. Terus rono ini rasa diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Oh, harus lewat jalan setapak. Oh, ke sana kan sakal lah. Oh, jadi pencitraan itu gaya-gaya nanti. Saya serahono, serahono. Sekarang gue, besok kita ngerti bahwa ada tri nafsu, ada taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti, karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhero ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, file hasil itu benten ya, mungkin kahit nomor itu jelas. Dukun ngomongnya apa? Absyir ayyuhal hulam fa'anta sahibul a'lam wa nubuwatu kalil ambiya'i kufru wa khitam alaika yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa'ala bisatil kudsilan ingatasi gelaran kesucian. Wa'ala bisatil kudsilan ingatasi gelaran kesucian. Yukhoti budawi ka'ing siro sobu al-jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitopi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Ya, di sana lagi ini ribet. Ya, tapi rasa aku anti teman-teman. Jadi pengiran bagi rezeki. Ada yang lewat bodoh, ini lewat macam-macam. Ya, kadang kan ada orang pikir itu modus. Kalau orang ngemis itu mesti pikir apa modus. Modus. Nanti ada orang gila, mereka pengemis-pengemis di daerah itu. Ada yang berjuni lorot telur, yang ngekei berjuni situ. Pengemisnya berjuni lorot telur. Itu banyak survei. Ada yang gila, pengemisnya dioperasi duit 40 juta. Yang ngekei mau 10 ribu. Kata betul. Ada ruwet, teman akhirnya ruwet. Santri ini ruwet, pemenang dia. Wa'ala bisa tilkudisi. Yukhoti bukal jalil ini jadi kahin tadi ngendikan dia dan kamu nanti di pelataran suci akan didawi Allah langsung bahasa Arab ini apa wa'ala bisa dilkudisi yukhoti bukal jalil seperti bahan ini bertawadhan awas ini mau cocek kota kreatif gak paham mau cocek ini bertawadhan ini kudunya senengnya Nabi tambah semua cocek gue nangis kayak paham boleh beli lipet no. Ya benar-benar tak terang lagi, rapam kebangetan. Wamanda,
Waman ti sopo da yurupane man Allah dirupane wong yang suruh kang iso gebak sopo ladi. Gebak kemanane bisa meliput secara detail. Maing perkara gebak apa meliput secara detail. Kekuna namanya ini gebak. Maing perkara haweta kang mengkupan jenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang. Karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, senak diguyu uang jadi senang. Nah, uang buku suka kan wedi. Wes kuning giginya ora tertib. Terus ono sisa-sisa koyo ono apa itu? Jadi males tuh. Terus koyo ono unsur taring, wes lele wes aneh. Kaya gue lho, wong buku ya sak wedi kan. Ono unsur taringe, ono lombok, ono ora tau sikatane. Bar rokok antang itu ono serik to. Lah kalau Nabi itu giginya itu detail. Detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu fakaan nama yajinuna minggalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik wa idha takallama fakaan adurra yaskutu minggalikal kalam itu indah sekali. Makanya banyak orang gak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoh ni. Ora raine wis gak raine bodoh. Tapi nek koyo kowe wis macak khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah belu tersi. Banyak misteri kok. Oh, ini wis khusuk anteng. Karena ya memang pembohong betul memang gayane to. Nek iki khusuk ya modus loh. Terus rapopo gak paham astagfirullah. Terus rapopo gawok masya Allah. Itu gak jelas maksudnya dia itu gak jelas. Sebetulnya pencitraan nah, ini gue yang pengeran. Ini yang pengeran dia anak yang kena itu. Udah kondo. Ini yang ngiling wah gak usah ribet. Gak usah ribet. Ya nah yang kena naura. Husnudan itu haram apa? Wajib. Tapi suudan itu haram. Tapi kok nara suudan itu ya goblok. Balik lagi sama gue Feb, ini gue mau review laptop. Dengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sahoknya Nabi. Itu nggak bisa.